300 orang menyertai Majlis Khatam Al-Quran 73 kali khatam anjuran Majlis Perundingan Kampung Sungai Akar dan Jawatankuasa Takmir Masjid Rashidah Sa'adatul Bulkiah sempena sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tahun ini. Majlis pelancarannya diadakan pagi tadi di Masjid Rashidah Sa'adatul Bulkiah Kampung Sungai Akar. Hadir berhormat Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Mulok Datuk Seri Paduka Haji Abidin Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan dan yang berhormat Pengiran Haji Ali bin Pengiran Ma'un Ahli Majlis Mesyuarat Negara yang juga penghulu Mukim Rakas B. Majlis diselanjurkan dengan pelancaran program Tadabbur Al-Quran Masjid Berkenaan yang akan diadakan pada setiap hari Jumaat bagi meningkatkan lagi pemahaman dan penghayatan isi kandungan serta pengajaran kitab suci Al-Quran kepada jemaah. Majlis diteruskan dengan Tadabbur Surah Al-Fatihah yang disampaikan oleh Awang Muhammad Fikri bin Haji Syarbini, Pegawai Pelancaran Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasanah Bolkiah. Ketua-ketua kampung selaku pengerusi Majlis Perundingan Kampung memainkan peranan dalam memeduli kebajikan dan kesejahteraan anak-anak buah secara keseluruhan. Sikap pemedulian ketua kampung amat penting bagi membentuk hubungan baik pemimpin dengan anak buah kampung. Awang Abdul Walid bin Haji Matasan, Timbalan Setiausaha Tetap Bandaran dan Daerah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri berucap semasa majlis penyampaian sijil lantikan Ketua Kampung AMO Daerah Temburong. Kejayaan sesuatu majlis perundingan mukim dan kampung adalah bergantung kepada tahap pucuk pimpinan majlis-majlis perundingan tersebut yang terdiri daripada pengulu mukim dan ketua kampung, dan setentunya kemajuan sesebuah kampung itu terletak kepada sejauh mana seorang pemimpin itu dapat menerajui dengan kebijaksanaan dan membawai anak-anak buah mukim dan kampung. Walau bagaimanapun, pada masa yang sama, kemajuan majlis-majlis perundingan kampung adalah juga bersandarkan kepada jentera penggeraknya, iaitu keahlian majlis-majlis perundingan mukim dan kampung, serta sokongan daripada anak-anak buah kampung untuk mencapai kejayaannya. Dan tanpa adanya sokongan padu daripada pihak-pihak inilah, ianya tidak dapat memberikan kesan ataupun kejayaan kepada kampung dan sebarang perancangan tidak dapat membawa hasil. Awang Hujan Anak Moed merupakan calon tunggal bagi Ketua Kampung AMO. Antara yang hadir yang berhormat Awang Haji Imran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Awang Muhammad Khairul Syahrul bin Haji Duahim, Pemangku Pegawai Daerah Temburong. Kampung AMO mempunyai keramaian penduduk lebih kurang 600 orang. Sa'adul Khairuddin sebagai mamlakah tahu negara Brunei Darussalam ma'turuda rabbana atina. Forum motivasi diadakan ke arah mengetengahkan kelebihan dalam mengamalkan membaca bismillah pada setiap perbuatan, amalan dan pekerjaan dalam kehidupan seharian. Butirannya selepas ini, teruskan bersama kami. Sebagai usaha memberi semangat dan motivasi kepada orang ramai untuk memulakan tahun baru Masihi dengan penuh positif dan untuk memberi sokongan kepada mereka yang mahu berhijrah ke arah yang lebih baik pada tahun baru tersebut, petang tadi diadakan forum yang bertajuk Kumulakan 2019 dengan Bismillah Mencari Keberkahan di Tahun Baru. Forum diadakan oleh Kaisara Dreams Event di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hasan Al-Bulkiah di Ibu Negara. Antara yang hadir, Datuk Paduka Awang Edi bin Datuk Paduka Haji Suni, Pengarah Urusan Yayasan Sultan Haji Hasan Al-Bulkiah,
Forum disertai tiga ahli panel, Awang Haji Muhammad Syahrul Azmi bin Haji Abdul Molok, Timbalan Pengarah Pusat Ilmu Teras, College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, Awang Muhammad Yusof bin Haji Abdul Majid, Pegawai Tugas-Tugas Khas Kementerian Hal Ehwal Agama, dan Awang Muhammad Fatin Abdul Rahman bin Kifli, Da'i Bertauliah Majlis Agama Islam Brunei. Forum antara lain menyentuh tentang kelebihan dalam mengamalkan membaca bismillah pada setiap perbuatan, amalan dan pekerjaan dalam kehidupan seharian yang mendatangkan keberkatan. Menurut ahli-ahli panel, meskipun membaca bismillah kelihatan kecil, tetapi hikmat dan fadilatnya adalah sangat besar dan penting untuk terus diamalkan. Kerana ayat ini merupakan doa asas dalam semua permulaan pekerjaan atau perbuatan yang hendak dilakukan. Agama Islam mengajar umatnya untuk sentiasa menanamkan sifat-sifat terpuji seperti berbuat baik, sabar, adil, ikhlas, prihatin, pemudulian serta memberikan pertolongan kepada mereka yang memerlukan. Antara cara untuk melaksanakan konsep tolong-menolong atau bantu-membantu ialah melalui mengeluarkan atau membelanjakan harta pada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti amalan bersedekah. Khutbah Jumaat hari ini bertajuk Hulurkan Derma kepada Anak-anak Yatim, menggalakkan umat Islam untuk bersedekah kerana ia merupakan salah satu cara untuk membantu golongan yang susah dan yang memerlukan bantuan. Dengan menghulurkan sedekah, bukan sahaja dapat mengurangkan dan meringankan beban, bahkan dapat mengembirakan dan membahagiakan hati mereka. Pada umumnya masyarakat kita adalah masyarakat pengasih, yaitu pemadulian dan kasih sayang, simpati dan bertanggungjawab terhadap orang-orang yang dhaif, yakni memerlukan, termasuk anak-anak yatim. Terdapat banyak pihak berusaha untuk menghulurkan dan mengumpulkan dana bagi memberi bantuan kepada mereka, sama ada dari pihak kerajaan, swasta ataupun persendirian, seperti tabung dana Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadibillah untuk anak-anak yatim, tabung kutipan untuk anak-anak yatim di masjid-masjid, persatuan-persatuan, projek-projek amal dan sebagainya. Oleh itu, sama-samalah kita menghulurkan sumbangan dan berderma kepada mereka dengan seikhlas hati. Lebih-lebih lagi di negara kita, banyak kemudahan untuk menghulurkan sedekah atau derma seperti melalui projek SMS Brunei Prihatin bagi dana Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadibillah untuk anak-anak yatim yang telah pun bermula pada 26 November 2018 yang lalu dan berakhir pada 31 Januari 2019. Projek tahunan ini merupakan salah satu usaha dana bagi memudahkan orang ramai untuk menghulurkan sumbangan mereka melalui perkhidmatan SMS bagi sama-sama membantu anak-anak yatim di negara Brunei Darussalam untuk mendapatkan kehidupan yang selesa dan mendapat asuhan, pimpinan dan pendidikan yang sempurna bagi menjadikan mereka warga negara yang berguna. Bagi mengongsikan pandangan mengenai perkembangan rawatan kanser untuk kajian di masa hadapan yang boleh memperbaiki lagi rawatan penjagaan kanser, pagi tadi Pusat Pakar Pantai Jerudong PJSC mengadakan simposium yang berkisar mengenai terapi baharu rawatan kanser di masa hadapan. Lebih 100 orang profesional perubatan menghadiri simposium yang dikendalikan oleh dua orang pakar dalam bidang kajian dan rawatan kanser dari Jepun, Profesor Dr. Kanichi Seto dan Profesor Dr. Hiroshi Teronuma, menghuraikan penjelasan awal mengenai rawatan baharu itu. Mereka juga meninjau kemudahan makmal terapi imun serta keupayaan dan kebolehan sumber manusia yang ada di pusat berkenaan. PJC ketika ini sedang meneroka ke arah penubuhan makmal dan perkhidmatan terapi sel imun. Terapi sel imun sudah berkembang di Jepun sejak lebih 15 tahun yang lalu dan PJC akan menyediakan perkhidmatan tersebut di negara ini sebagai modal tambahan kepada terapi-terapi yang ada pada masa ini kerana ia sangat berfaedah bagi para penghidap kanser di negara ini. Syah
Syarikat penerbangan diraja Brunei RB akan memulakan semula penerbangannya ke Brisbane, Australia dengan pelancaran 4 kali perkhidmatan dalam seminggu bermula 11 Jun depan. Brisbane merupakan bandaraya kedua di Australia yang menjadi destinasi RB sejak tahun 1994 melalui Darwin. Perkhidmatan penerbangan langsung pertama RB ke bandaraya tersebut yang bermula pada tahun 1997 dihentikan 14 tahun kemudian. Menurut Karam Chan, Ketua Pegawai Eksekutif RB, melalui perkhidmatan yang dimulakan semula itu, pihaknya menawarkan nilai hebat kepada pelanggan-pelanggan Australia dan destinasi-destinasi menarik seperti Brunei Darussalam sendiri, Kota Kinabalu, Kuching dan Ho Chi Minh City yang boleh dijadikan pakej percutian satu atau dua destinasi. Bagi masyarakat dan golongan ekspatriat di negara ini pula, Brisbane menawarkan banyak tarikan dan aktiviti yang termasuk bandaraya peranginan Gold Coast yang berdekatan. Pasukan polis diraja Brunei meminta kerjasama dan bantuan orang ramai untuk mengesan seorang lelaki warga Malaysia. Muhammad Jaya bin Hassan berumur 42 tahun dan memegang kad pengenalan Malaysia bernombor 76041012-5829 dikehendaki bagi membantu siasatan. Sebarang maklumat hubungi Balai Polis Pusat Bandar Seri Begawan di talian 224-2334 atau talian kecemasan 993 atau mana-mana Balai Polis yang berdekatan. 50 pengusaha daripada Majlis Perundingan Mukim dan Kampung Daerah Tutong dan juga pengusaha persendirian menyertai Bazar Usahawan Daerah Tutong yang diadakan selama 3 hari sehingga Ahad ini. Pelbagai jenis makanan dan barangan termasuk hasil-hasil produk Majlis Perundingan Kampung dijual di sepanjang bazar diadakan di ruang legar Gedung Perniagaan Hua Ho Petani Mall Tutong. Bazar pertama kali dianjurkan oleh Jabatan Daerah Tutong dikendalikan oleh Majlis Perundingan Kampung dari mukim di daerah berkenaan. Beberapa jenis makanan dan produk tempatan dari pengusaha satu kampung satu produk termasuk jualan kraftangan dan juga produk kesihatan dijual di bazar ini. Memberi peluanglah kepada pengusaha-pengusaha atau terutama sekali pengusaha-pengusaha majlis pengundian mukim dan kampung yang ada di daerah Tutong ini. Dan selepas itu kami bukakan juga bazar usahawan daerah Tutong ini kepada pengusaha-pengusaha kecil-kecilan di mana ini adalah peluang mereka untuk berjual produk-produk yang mereka sediakan seperti buah-buahan, sayuran dan juga makanan. MKK Kampung Bukit. Okey, produk-produk yang kami bawa seperti buah-buahan di sini lah, sayur-sayuran seperti buah sukang. Buah sukang kan jarang orang tahu ni. Buah sukang ni, ia jenis durian, tapi ia bukan ditanam. Ia asalnya daripada hutan lah. Kami memperkenalkan rempah siap. Easy cooking rempah lah, ada 7 jenis yang kami perkenalkan. Dan dalam masa yang sama juga kami memperkenalkan kari laksa dan asam laksa. Dan daripada rempah yang sama kita gunakan. Bermula dari projek akhir semester mengenai sistem hidroponik, tiga bekas pelajar Institusi Pendidikan Teknikal Brunei IBTE telah berjaya mengembangkannya sebagai satu perusahaan yang menguntungkan. Tiga orang sekawan itu kini mampu menghasilkan pendapatan sehingga RM5,000-RM6,000 dengan menjual sistem tersebut. Berita kali ini membawa Auda melihat lebih dekat perniagaan menjual sistem hidroponik yang diusahakan oleh Dayang Norisa Azuma binti Muhammad Nur Azmi, Awang Norwadi bin Arifin dan Dayang Nur Salwana Kamidi, para pengasas syarikat Agro Metro. Sistem hidroponik ini ia adalah sistem menanam tanaman sayuran, boleh jual buah-buahan tanpa menggunakan tanah. Ia cuma menggunakan air, tapi air itu dicampur dengan air baja juga sekali. Jadi ia adalah salah satu sistem penanaman yang boleh katakan senang lah. Ia kita ni tidak payah terlampau berpanaskan menanam, tidak payah kita ni kan menyiram hari-hari, tidak payah kita ni kan membaja. Pasal ia dalam sekali kita ni on ia punya water pump itu, ia sudah merangkumi semua sistem itu. Ia menyiram juga, ia membaja juga. Jadi itulah sistem hidroponik lah sebenarnya. Sistem yang paling senang lah untuk menanam sebenarnya.
Bermodalkan dari allowan bulanan yang diterima, syarikat Agrometro telah dibuka secara rasmi pada bulan April tahun lepas. Tiga belia tempatan lepasan pelajar Institusi Pendidikan Teknikal Brunei Wasan ini pada awalnya tidak menyangka untuk menjadikan bidang mereka sebagai sumber pendapatan mereka. Atas sokongan para guru yang telah mendidik mereka, ketiga-tiga pelajar bersepakat menjadikan bidang yang dipelajari sebagai perniagaan mereka. Selain daripada menjual sistem hidroponik, mereka juga menjual benih seperti sayur salad, sayur sawi, sayur kangkung, sayur bayam, daun sup dan buah ceri tomato. Paling murah kami berjual RM88. Paling mahal kami berjualnya orang paling tinggilah. Dalam 499. Jadi ada betweennya, ada yang 100 lebih, ada yang 200. Dan kadang-kadang kami also macam menerima kalau orang itu mau customize. Rumahku ni sampit nilai, kami mau macam mana. Jadi kami akan kira dari harga itu. Kalau harga seedling, ia punya range harganya dari 30 sen ke 60 sen satu seedling lah. Ikut orang itu mau berapa, kadang-kadang orang minta ekstra. Walaupun kadang-kadang orang macam, okay, aku minta 20 saja, 20 seedling. Kadang-kadang pasal kami indah confirm dalam 20 itu semua hidup kan. Jadi selalunya kami akan bagi ekstra lah, payah bayar macam FOC. Kalau ia minta 20, kami lebihkan 25. Jadi sekiranya dalam 20 itu mati, kami ada ekstra lagi. Macam itulah. Selalunya sayuran kami dalam 4 ke 5 minggu memang sudah boleh di harvest. Ya, apa ni, dipupulnya orang kita ni. Tapi itu depends ikut orang itulah. Ia mau mempupul masa yang muda, mempupul masa yang tua, tapi limitnya dalam 5 minggu lah. Kalau buah-buahan ikut buahnya, macam contoh cherry tomato, ia mengambil masa dalam 3 bulan tu. Pasti perniagaan ini mempunyai cabaran tersendiri, antaranya banyak menerima tempahan dari pelanggan. Bagaimanapun, cabaran tersebut dapat diselesaikan dengan kerjasama para pelanggan syarikat Agrometro. Sehingga kini syarikat tersebut telah berjaya menjual lebih dari 100 buah unit sistem hidroponik. Bagi orang ramai yang berminat, boleh mengakses Instagram syarikat tersebut, Agrometro, bagi melihat produk-produk yang dijual. Kepada belia-belia yang di sana, jangan putus asa. Kata orang kalau putus asa, nada apa akan dibuat masa depan. Cari apa yang patut untuk inspirasi sendiri, macam saya sendiri, macam pertanian, boleh teruskan yang aneh. Macam kita, anything inspiration yang punya passionnya sendiri, boleh teruskan. Yang biarkan terbuang di sana. Pada belia di luar sana, saya berharap kamu tidak takut untuk menceburi bidang pertanian ini. Sama-samalah kita ni menuju ke wawasan 2035 seperti titah ke bawah duri. Okey, apa yang saya harapkan sebenarnya belia-belia membuka mata lepas satu tukar cara pemikiran atau rata-rata belia-belia kita ni bila ditanyakan pasal pertanian, satu dalam pikiran orang panas ngalih. Jadi dengan adanya kami sini Agrometro, saya ada dua lagi kawan yang lebih muda dari saya. Macam saya mau ini dijadikan contoh. Kami pun golongan belia, kami dapat buat barang ini. Dan pertanian masa ini banyak cara. Pertanian moden sudah masa ini. Indah semestinya pertanian ini nyorang kita ni tengah-tengah padang, nyorang mencangkul tengah-tengah panas apa. Ada banyak cara. Salah satunya adalah hidroponik. Pasal hidroponik kita ni boleh membuat itu dalam rumah, luar rumah, dekat dengan rumah, tak payah lagi berjam-jam berjalan kaki ke kabun. Kita boleh membuat barang itu. Jadi tolonglah kalau belia-belia di sana. Kalau lepas kerja, lepas belajar, sementara menunggu kerja tu, kita ni cuba buat macam kita ni cuba cari inisiatif lain. Sesuai juga dengan titah ke bawah duri, jangan terlalu mengharapkan kerajaan.
DPMFC mengutip tiga mata penuh selepas menang bergaya 5-0 ke atas Pancur Murai FC dalam saingan Liga Perdana Brunei DST. Perlawanan berlangsung petang tadi di Mini Stadium Jerudong. DPMFC berjersi hitam putih buka tirai jaringan mereka seawal minit keempat menerusi Muhammad Hakimi Yazid Said. 3 minit kemudian, Abdul Azizi Ali Rahman berjaya menggandakan gol buat DPMFC yang berpunca dari sepakan percuma. Pada minit ke-19, sekali lagi Muhammad Hakimi Yazid berjaya menggegarkan gawang Pancur Murai untuk merubah kedudukan menjadi 3-0. Muhammad Hakimi Yazid berjaya mencatat hat-trick pada minit ke-36 sekaligus DPMFC selesa mendahului 4-0 dan di minit-minit akhir sebelum masa rehat, Abdul Azizi Ali Rahman mengubah kedudukan menjadi 5-0. Masuk babak kedua pula menyaksikan kedua-dua pasukan mempunyai peluang untuk mengubah kedudukan namun tiada jaringan dibuat pada babak kedua sekaligus kedudukan DPMFC 5 Pancur Murai FC 0 kekal sehingga ke whistle penamat. Dengan kemenangan ini, DPMFC terus berada di puncak liga dengan 9 mata.